Selamat pagi sahabat Tribuners dan poskupan.com. Saat ini saya sedang berada di Kampung Mondo, Desa Bangkantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kampung ini secara geografis terletak di tengah jantung Kota Borong, di pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Namun memang hingga saat ini warga pada malam hari belum menikmati penerangan listrik karena belum dipasang pemeteran. Memang untuk tiang dan jaringan kabel listrik menuju ke kampung ini sudah terpasang, namun hingga saat ini belum terpasang listrik meteran sehingga masyarakat pada malam hari memang hidup di bawah naungan gelap gulita. Warga hanya mengandalkan lampu pelita pada malam hari ataupun bagi yang memiliki uang menggunakan genset dan juga lampu solar cell yang dipasang di atas bumbung rumah untuk penerangan pada malam hari. Masyarakat Mondo ini sendiri dihuni sekitar puluhan bahkan sampai ratusan kakak. Namun memang hingga saat ini pada malam hari mereka sangat gelap gulita. Masyarakat berharap mereka, kampung mereka atau rumah mereka dapat segera dipasangi meteran sehingga mereka dapat menikmati listrik, penerangan listrik pada malam hari seperti warga negara Indonesia lainnya di kampung-kampung lain. Demikian sahabat Tribuners dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat menikmati liburan Idul Fitri tahun 2022 bagi sahabat Tribuners dan poskupan.com yang merayakan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.